Oke guys, di video kali ini Jesslyn bakal menggunakan meta yang sekarang itu paling efektif dan dijamin tingkat kemenangannya tinggi banget dibanding meta-meta yang sekarang itu udah kurang efektif gitu guys ya. Ada juga item build rahasia yang bikin hero yang dipakai Jesslyn mid guys ya, hero Hayabusa itu nggak mati-mati guys ya. Gimana kira-kira? Kalian penasaran kan item build itu apa? Tapi sebelum video dimulai, pastikan kalian subscribe dulu guys. Karena kita dalam perjalanan menuju 15 juta subscribers pertama di Asia dalam kategori gaming. Sedikit lagi guys, 600 ribuan subscribers lagi. Ayo kita sama-sama buktikan bahwa Indonesia bisa, dan ada banyak banget hadiah spesial akan direndam untuk kalian seperti ini. Nah, sekarang kita punya banyak iPhone 11 Pro, laptop ROG, dan juga banyak banget handphone buat kalian. Kalau misalkan kalian mau, caranya gampang banget, tinggal subscribe di kanan bawah sini, komen Instagram kalian, pengumuman pemenangnya bakal diumumin lewat YouTube story aku guys ya. Dan ini udah menang. Terima kasih banyak. HP-nya sudah sampai nih. HP-nya sudah sampai nih. Barangnya udah aku terima. iPhone-nya udah datang nih. Barangnya udah sampai. Barangnya udah sampai nih. Dan ini sekarang kita bakal lihat nih guys ya, begitu Jesslyn mid main pakai hyper carry bakal jadi seperti apa gitu guys ya. Jadi kita bakal lihat nih guys ya. Jadi kita bakal main hyper carry normal aja katanya. Kita pakai stun dulu guys. Oke, sini. Kita ambil dulu cuy, ambil dulu nih. Wajib banget kita ambil nih guys. Oke, kabur. Kita kesini dulu guys ya. Dia bilang normal guys, tapi tetap aja kita dapat 2 buff. Mantap gak? Yoi guys. Oke, sabar dulu guys. Sabar dulu, santuy dulu guys. Kita pukulin terus dulu aja guys. Nah, jadi musuh-musuhnya ini kita pukulin dulu. Sabar dulu, kita ambil dulu guys ya. Buff ini kita ambil dulu nih. Sabar dulu, kita ambil dulu. Kita ambil dulu. Tenang dulu guys ya. Jadi ini kalian bakal lihat ya guys ya. Bener-bener gila banget gitu loh guys ya. Metanya hyper carry itu guys ya. Bahkan kita itu susah banget gitu ngalahin meta hyper carry. Apa sih? Oke, sekarang kita bakal ke atas dulu guys ya. Jadi ini kalian bakal lihat guys ya, betapa gilanya meta hyper carry ini guys ya, dengan 2 buff. Lincah ya gua. Sabar dulu bos, main dulu bos. Sini dulu. Sabar lu. Santuy lu. Jadi ada ulti ya. Oke, kalau mau gas. Bar. Udah, cukup. Cukup. Wih, nggak balik loh ini orang guys ya. Orang gila ini guys, nggak balik cuy. Mati lah dia guys. Set. Oke, sini. Temenin aku, sini langsung. Sini, buffnya dia guys ya. Buffnya dia itu harus diamankan guys ya. Krenger ini gak bakal kita kasih buff ini, kalian bisa lihat nih guys ya. Krenger gak bakal kita kasih buff cuy. Kalian lihat nih guys ya. Sabar lu. Oke, kabur langsung. Yeah. Sabar lu guys, tenang dulu aja. Santuin dulu guys. Kalian bisa lihat ya. Metanya itu sekarang meta hyper carry cuy. Meta hyper carry itu gila banget sekarang guys ya. Nggak ada retry aku cuman nih. Nggak apa-apa sih, bisa dapet sih guys tetap.
Oke, okay, sabar lu ada Granger ya. Granger-nya enggak ada ini juga sih, enggak ada Raider juga sih. Hati-hati dulu aja. Aduh, enggak dapat pula guys kita. Gas. Enggak ada retri soalnya guys. Cuman is okay lah, is okay. Kita ambilin dulu ya. Ini kalau maju ya dia mati ini guys. Ulti, cot. Nice banget, mati guys ya. Santai Bang Jess, aku ini udah low streak 2 kali masalahnya nih ya. Aku ini udah low streak 2 kali disuruh santai. Gimana caranya santai di saat kita sudah lagi low streak gitu guys ya. Aku main solo low streak 2 kali pakai Harith guys ya. Dikata-katain pula sama timku guys ya. Gimana coba caranya kalau misalnya udah kayak begitu kita disuruh ini guys ya. Sabar nih kalian lihat guys ya. Kita bikin ini dulu aja nih. Nih, kalian lihat guys ya. Kita bikin ini dulu aja. Gas. Ayo. Set. Yo, i guys, kalian bisa lihat guys ya. Oke, ini kena lagi nih guys ya. Oke, srosot double kill, mantap banget guys ya. GG banget gak tuh guys ya. Wala, mantap banget guys. Sini Fanny, ayo sini Fanny. Ampun Bang Jess katanya. Ampun Om. Gila ini Fanny-nya sih guys ya. Srosot. Oke, sabar lu guys. Iya. Nanti lapor Muntun katanya. Lapor Muntun apa guys ya? Lapor Muntun apa coba guys? Sabar, itu Fanny lagi ngebuff guys ya. Fanny lagi ngebuff, itu aku tahu guys. Kedengeran suaranya Fanny lagi ngebuff guys. Ini atas kenapa nggak ada yang defend gitu loh? Nggak ada yang defend guys atas ini guys ya. Kita ini dulu aja deh guys ya. Push bawah. Sabar lu, 5 4 3. Oke, lumayan banget. Pakai ulti dulu guys. Serosot. Kurang ajar guys, langsung hilang ultimate-nya guys. Kenanya ke ekspor pula, sabar lu. Oke, kita dapat ini lumayan, sabar lu guys. Serosot. Kalian lihat guys ya. Serosot. Udah kena guys ya. Santuy lu aja, sabar lu ya. Bang Jess katanya. Dia panggil-panggil aku guys ya. Ternyata meta paling efektif itu memang meta hyper carry sekarang guys ya. Kurang ajar banget memang guys ini. Makanya kalian bisa lihat juga ya. Ya kemarin itu di apa tuh, di tim Jess Tolimich itu kemarin kalah sama tim Lemon juga metanya hyper carry kenanya gitu guys ya. Cet. Oke, mantap banget guys ya, double kill langsung guys ya. 7 6 5 4. Oke guys ya. Langsung aja guys ya. Oke, kabur. Ngapain aku guys? Ya ampun guys, ada buff. Merah. Kita suruh Popol ambil sana. Merah. Ambil di sana Popol. Gila, tadi itu kita mau bikin konten tentang Harith guys ya. Ayo Popol, ambil Popol. Gila, kalian lihat Popol udah sakit banget guys ya. Ini Evos Jesus No Limit tuh guys ya. Nickname-nya tuh guys, kalian bisa lihat tuh. Gila. Ini meta paling efektif sih, serius guys ya. Meta paling efektif itu udah gak ada obat lagi, udah hyper lah sekarang guys ya. Hyper carry guys ya. Gak ada obat memang guys hyper carry itu. Jadinya kaya banget. Tadi aku kalah itu satu kali kena Esmeralda. Jadi timku itu ada Digi guys ya. Diginya bikin Athena pula. Jadi udah ke counter. Dia bikin kayak gitu lagi guys ya. Tambah kena counter lah. Oke. Shadow Kiru. Mati dia. Kita sekarang turtle dulu. Ampun katanya guys. Oke. Kita nih dikit lagi nih guys. Sabar dulu ya. Sedikit lagi kita jadi ini guys. Maksudnya apa ya? Menang maksudnya sedikit lagi. Real Bang Jess kan katanya. Hai.
Nah ini kita Hayabusa itu nyari duit itu kayak gini guys ya, kalian bisa lihat nih. Terus tuh gila banget ya itu cari duit guys. Udah itu atas kasih temenku dulu aja deh. Sekarang kita bakal bikin item buildnya nih guys, sabar dulu ya. Bang mau foto boleh. Oke kita bilang guys. Jadi ini aku enaknya bikin item apa ya? Nah aku bikin ini guys, aku bikin ini kalian lihat ya. Oke udah foto ya. Iya sakit banget gak tuh, sakit banget gak tuh guys. Ampun katanya guys. Ini aku lagi nyoba-nyoba item build by the way ya. Karena kenapa? Karena item ini di nerf guys. Di nerf foto katanya. Gak mau guys aku ditipu nanti guys. Kita ini abis low streak ini guys ya. Oke okay. Oke okay, udah maju dia guys ya. Udah maju, sabar dulu Slow dulu. Oke okay, kita pakai ultimate dulu guys ya. Iya gak ini guys. Sekarang kita ada terkunci di sini. Sabar guys. Kita lihat nih guys. Ini aku juga masih coba. Aku ini coba item build guys ya. Kita lihat gitu. Pakai ini bagus gak? Pakai apa nih? Husklaw guys. Iya dia. Ultinya masih ditahan-tahan. Ya dan ada ini guys, Fanny di sini guys. Wih, Fanny-nya terbang. Energinya habis, Fanny-nya energi habis. Lagi tele. Waduh, gak jadi tele dong. Kalian bisa lihat ya. Thank you gendong Bang Jess. Ya. Kalian nggak tahu tadi guys ya di game sebelum ini kayak gimana guys ya. Aku dikata-katain guys. Ini kalian lihat ya. Oh enak banget tuh Husklaw ini ngelor-coro kayak gini guys. Darahnya tuh penuh terus. Dia Husklaw itu lebih besar sih guys ya itunya. Dibandingkan dengan apa tuh. Sabar lo deh ini nggak bisa cuy kalau aku maksa gini. Temanku aja di mana masalahnya. Ya mati semua temanku. Oke. Ah. Apa ini baru maju dia guys. Ini Fanny nge-split aja nih guys. Kurang ajar banget ini Fanny. Jadi bang ampun. Ini item itu bener-bener cocok banget sama ini guys ya. Ini nih. Ini aku lagi ngecoba build ya by the way guys ya. Tapi tetap aja sakit sih. Mantap bang Jess. Mantap. Thank you kita bilang guys. Sini Fanny kau Fanny. Kita ulti aja langsung nih. Set. Langsung diem doang deh guys. Set. Iya dia mau ikat kita itu guys. Aku tahu guys gerak geriknya guys ya. Walaupun aku yang bikin MPL nya Evo Scala gara-gara aku pakai Kaja ya kayaknya ya. Apa aku pakai Kufra? Lupa guys. Aku jadi kalah gitu. Masih ada ikat ya guys ya. Nah kan diikat aku guys. Nah gitu skenario nya memang. Nah, mantap banget cuy. Oke, RIP MMR katanya musuh. Dia nggak tahu guys ya, kita udah kalah berapa kali guys ya. Seret, kalian bisa lihat guys ya. Jadi main Hayabusa itu harus mainin bayangan. Nih, set. Wait, gitu tuh. Caranya gitu guys ya, maju mundur gitu. Oke. Kalian lihat guys ya. Darahnya guys penuh lagi darahnya guys ya. Karena apa kalian tau nggak? Karena item itu. Oke kita ulti dulu guys, serasa legendary. Ini parah banget sih ini item guys. Jadi metanya endless itu soalnya sempat di nerf guys ya. Endless battle itu sempat di nerf jadinya. Gak tau kenapa meta terkuat sekarang kayaknya si ini gitu guys ya. Bukan kayaknya lagi sih. Emang kemarin aku nanya ke pro player juga katanya meta kuat itu hyper carry guys. Dan ini hyper carry Hayabusa kan juga di buff guys ya. Ini kita pakai build baru Hayabusa nih guys ya. Kalian tadi lihat darahnya sekarat gak mati guys ya. Nih build rahasia Hayabusa. Gak mati-mati.
Sebetulnya yang bikin gak mati-mati ini sih, kombinasi ini guys. Nih aku kasih lihat ya. Nih item yang bikin ini. Terus aku bikin ini nih, Husk Claw nih guys ya. Eh, ya ampun kereset gak tuh guys. Bentar. Nah ini Husk Claw sama satu lagi, tadi ini bikin ini. Queen Swing nih guys, nih kayak gini nih item build ya. Gak mati-mati ya busanya guys. Karena ini dia kalau misalkan darah di bawah 40%, dia bakal nambah 10% physical lifesteal lagi guys. Jadi makanya lifesteal jadi kenceng banget. Dan ini kombinasi sama Queen Swing ini, jadi begitu darahnya udah di bawah 40%, increase physical lifesteal 30%. Jadi bayangin guys, 40% physical lifesteal kalian nambah guys. Gila gak tuh. Emblemnya aku pakai assassin biasa, spellnya aku pakai retri ya. Oke, jadi kurang lebih sampai sini dulu aja guys videonya. Thank you buat kalian udah nonton. See you next video guys. Don't forget to break the limit guys. Bye bye.